Shalom mempelai Kristus, berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas. Kita masuk di bulan April dan satu visi baru untuk Gereja Betani Salatiga adalah Neighborhood Encounter. Menghadirkan Kristus di antara sesama. Kami berharap acara ini menjadi berkat bagi saudara, mengubahkan hidup saudara. Saudara bisa menyembah Tuhan bersama-sama, saudara bisa mendengarkan kesaksian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang melandasi kesaksian tadi. Nah, saudaraku, di bulan April ini berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah sesama kita, saya mau mengutip satu ayat firman Tuhan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Yesus menjawab begini, pada saat ada seseorang bertanya, hukum manakah yang terutama dan yang utama? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Jadi tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi. Sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menekankan bahwa mengasihi sesama itu sama nilainya dengan mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mengasihi sesama itu lebih rendah. Nah, saudaraku, yang menarik lagi adalah bahwa Tuhan membawa kita pada bulan April ini untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Menghadirkan Kristus di tengah-tengah pergaulan kita dengan sesama, dengan tetangga kita, dengan komunitas kita, dimanapun kita berada. Tuhan ingin kita membawa Kristus di sana, supaya orang lain juga bisa merasakan kasih dan kehadiran Kristus. Dan ada yang satu yang menarik tentang apa yang Yesus pernah ceritakan. Pada saat salah satu murid bertanya, kalau begitu siapa sesama? Yesus mengambil perumpamaan cerita seorang Samaria yang baik hati, yang menolong seseorang yang dirampok di tengah jalan. Saudara, kita tahu Samaria adalah orang yang berseberangan dengan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini saya belajar satu hal, bahwa untuk menganggap sesama, siapa sesama kita, itu Yesus mengajari tentang lintas budaya, lintas etnis, orang yang lain daripada kelompok kita. Itulah sesama juga. Dan disitulah kehadiran Kristus harus dirasakan. Melalui siapa? Melalui saudara. Bagaimana saudara mengasihi bukan hanya kelompok saja, tetapi juga lintas budaya, lintas etnis, lintas keyakinan dengan agama lain. Kita berbicara tentang humanity, kemanusiaan. Setiap manusia berhak untuk merasakan kasih Kristus. Dan kita diutus untuk membawa kasih Kristus, terang Kristus ke tengah mereka. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kasihi mereka. Layani mereka, hormati mereka, belajar untuk bertoleransi, belajar untuk memahami. Disitulah akan terbit terang Kristus. Mereka akan melihat perbuatan kita yang baik dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Itu tugas kita untuk membawa Kristus di tengah-tengah sesama. Mari sama-sama kita nikmati acara KTT ini, biarlah itu juga mengubahkan hati kita untuk semakin ingin melayani sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami membuka hati kami untuk setiap pujian, penyembahan, dan kesaksian maupun pengajaran firman, supaya itu mengubahkan kami. Sepanjang bulan April ini kami mau belajar untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan sendiri yang memampukan, dan kasih Tuhan yang memancar melalui kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua mempelai Kristus yang menyaksikan acara ini, dan biarlah kasih Tuhan menjamah dan mengubahkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
berserulah padanya selama dia dekat. Saya percaya mempelai Kristus adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan selalu mencari Tuhan. Sehingga apapun persoalan kita, apapun pergumulan mempelai Kristus, kita sama-sama ada di dalam penyertaan Tuhan. Bersama dia, hatiku damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan puji ini sekali lagi. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Saat ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Yesuslah jawaban dalam hidupku. Yesuslah jawaban setiap orang yang percaya. Haleluya, tiada yang sepertimu. Kau sanggup memberi jalan, kaulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi yang percaya padamu. Haleluya, kaulah Yesus Tuhan. Kami sembah kau selamanya, terus menyembahmu dan selalu menyembah. Kaulah jawaban bagi setiap kami.
saat kami menyembah, Kau membuka jalan, Kau memberikan jalan, Kau menjawab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Oh, bersama Dia hatiku tenang, penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Salam, selamat malam. Puji syukur pada saat ini kita bisa berjumpa dalam situasi pandemi COVID-19, kita diberi kesehatan. Kiranya bagi saudara-saudari yang sedang mengalami isolasi mandiri ataupun karantina mandiri, semangat, Tuhan selalu beserta kita. Ya, perkenalkan, nama saya Sri Suwartiningsih. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Dan per 1 Januari 2021 diberi tugas tambahan untuk menjadi Kepala Biro Pengabdian Masyarakat di Universitas Kristen Satyawacana juga. Puji syukur bahwa saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saat ini sharing bersama tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita. Memang hidup itu tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, banyak dinamika yang bisa kita alami, namun di antara dinamika itu ternyata kita pun diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di Universitas Kristen Satyawacana bukan merupakan cita-cita saya untuk menjadi dosen. Saya adalah mahasiswa S1 Fakultas Pertanian yang mungkin tidak terhitung
sederhana, culun, aslinya dari desa, ya gitu ya. IPK, ya, untuk standar menjadi dosen memang akhirnya bisa diterima, tetapi saya tidak bercita-cita menjadi dosen. Karena saya merasa jadi dosen itu adalah orangnya harus smart, pintar, banyak membaca buku. Tapi waktu S1 saya, buku saya tidak asli, buku saya adalah fotokopi. Karena saya memiliki adik tiga yang urutnya cuma satu setengah tahun. Ya, adik saya di Fakultas Ekonomi, kalau mau beli buku harus asli, sehingga saya memilih yang fotokopi. Nah, tapi pada saat saya Agustus lulus, istri rektor ketiga waktu itu menyatakan, Sri, kamu jangan melamar ke tempat lain. Kamu harus kerja di Satya Wacana. Sebagai anak nomor satu, yang orang tua saya memang menginginkan untuk tidak jauh-jauh, saya kemudian berkonsultasi dengan orang tua dan menyatakan, ya lebih baik kamu terima. Tapi apa yang saya katakan kepada Ibu Jenny Toisuta yang menjadi orang tua pendidikan saya mengatakan, Ibu, saya itu ikan air tawar. Kalau saya masuk di laut, apakah saya tidak mati? Begitu kata-kata saya, sehingga waktu saya menjadi ketua panitia untuk 70 tahun beliau, tulisan itu saya tulis juga untuk penerbitan buku. Ternyata ikan air tawar itu hidup sampai sekarang. Ingin nyangis rasanya. Ya. Ternyata hidup itu Tuhan kasih jalan. Ya, saya di Universitas Kristen Satya Wacana dipakai sampai sekarang dan bertahan menjadi S2, lalu menjadi S3. Dan pada saat di Universitas Kristen Satya Wacana pun, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang diterima dan menjadi orang yang menjadi saluran berkat. 10 tahun di LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, saya bekerja dengan banyak orang, melayani dengan beberapa orang, terutama adalah orang-orang yang terpinggirkan, di desa, di daerah Getasan, di Batur, naik di sana, di Toloan, di Nogosaren, ya. Ketemu dengan orang-orang yang tentunya secara ekonomi sangat berbeda. Secara pengetahuan juga. Jalan kaki, bahkan waktu saya hamil anak yang pertama pun, itu jalan kaki. Hari Sabtu saya masih harus mengaduk-aduk pupuk kandang karena melakukan pengabdian masyarakat dengan petani. Ya, di Desa Toloan, Nogosaren, dan Batur yang tentunya belum aspal seperti sekarang, hari Minggu saya melahirkan. Itu adalah satu anugerah di mana kita kalau menjalankan itu dengan sesama dan sesama itu merasa butuh, rasanya enggak terasa. Pagi jam 7 berangkat, jam 7 malam pulang misalnya, itu enggak terasa. Karena kalau di desa, oh Mbak Sri datang ya. Rasanya senang sekali disambut dengan seperti itu. Ya. Berjalan sampai 10 tahun, melakukan pengabdian masyarakat dari desa ke desa. Dan sekarang pun beberapa desa sudah bisa kita lihat hasilnya. Di Desa Nogosaren misalnya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada yang juga dari desa itu, atau di Desa Batur, di Desa Toloan, pokoknya daerah Getasan misalnya, karena saya memang dijatah untuk kegiatan-kegiatan di situ, sudah banyak sarjana ya, yang kuliah alumni dari Satya Wacana. Yang dulunya mungkin tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki seorang anak sarjana. Tetapi hari ini saya sudah menyaksikan lulusan-lulusan sarjana dari desa-desa itu. Artinya bagaimana kita bisa melayani sesama yang kemudian sesama itu bisa mandiri, itulah satu kebahagiaan. Bagi saya adalah melayani sesama, pada saat sesama itu sudah melupakan saya, itu saya merasa berhasil. Karena apa? Karena saya sudah bisa dilewati untuk kemudian orang itu menjadi berdaya. Nah, setelah itu kami diminta ya, dan kami bersama-sama dengan teman-teman untuk membuka juga Fakultas Ilmu Sosial, ya, satu prodi sosiologi yang tentunya itu juga tidak mudah karena pada saat kita melayani mahasiswa, mahasiswa yang masuk di situ adalah bukan mahasiswa yang kelas elit ataupun mahasiswa yang cemerlang, tapi yang masuk di fakultas kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang notabene kadang-kadang tidak keterima di fakultas lain, ya akhirnya lari ke sosiologi, sehingga kami itu menjadi tong sampah gitu ya. Nah, tapi apa yang menjadi prinsip ya saya pribadi juga, bagaimana yang dianggap sampah itu bisa kita cuci, kita bersihkan, lalu kemudian kita
desain sedemikian rupa sehingga sampah itu menjadi sesuatu barang yang berguna. Memang sebagai dosen kita nggak bisa sombong karena keberhasilan mahasiswa kita bukan karena dosennya, tapi karena anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya sehingga boleh mendampingi para mahasiswa itu untuk melanjutkan kehidupannya melalui pendidikan. Itu adalah juga bagian dari yang saya masukkan dalam pikiran dan dalam sikap saya. Tapi kalau ada mahasiswa yang punya masalah, itu adalah bagian dari pergumulan saya juga. Bulan yang lalu, misalnya ada mahasiswi yang 2 tahun skripsi. Pada saat diuji, pengujinya bertanya, "Pengapa kamu 2 tahun baru selesai?" Saya memang tidak terbuka dengan penguji itu, karena selama 2 tahun saya mendampingi dia yang hampir bunuh diri. Karena mama papanya ingin bercerai, dia punya adik, ya, yang kemudian adiknya itu pun sangat depresi gitu. Dan mahasiswi ini ya harus menanggung beban itu sendiri. Ya, bagi saya dosen itu bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi kita bisa menjadi pengganti ibu dan pengganti tempat curhat, itu yang menjadi penting. Dalam situasi yang mungkin kadang saya juga tidak lepas dari beban pribadi saya, tapi bagaimana dalam situasi kita butuh penghiburan, kita bisa menghibur orang, itu adalah sesuatu yang sangat ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena itu saya bisa lakukan beberapa kali. Di mana saya pun sedang mengalami beban, misalnya ya, 5 tahun lalu anak-anak sakit gitu. Tapi saya bisa senyum di depan mahasiswa. Yang kemudian mereka tidak tahu bahwa sepulang dari kerja, sepulang dari kampus, sebetulnya Sri sedang menjalankan aktivitas yang bebannya juga tidak ringan misalnya. Mengasihi sesama adalah melebihi apa yang sebetulnya untuk mengasihi diri kita sendiri. Melayani sesama artinya orang itu bisa terlayani, yang kemudian orang itu mungkin bisa menjalankan apa yang dia butuhkan. Mahasiswi ini kemudian pada saat ujian dia menangis. Dan hari ini tadi dia sudah WA bahwa skripsinya sudah bisa terselesaikan. Itu artinya ya sebagai dosen yang saya tadi bilang, saya ini ikan air tawar yang mungkin mati di laut. Tapi karena Tuhan memberi kekuatan ikan air tawar itu untuk terus berenang, ya, dan juga ikut ambil bagian di tengah-tengah lautan UKSW ini, sampai sekarang masih tetap bisa melayani. Nah, itu untuk yang di dalam UKSW. Untuk yang di luar UKSW misalnya, ya, saya itu orang dari GKJ. Tapi kemudian waktu itu mau memutuskan misalnya apakah saya ikut suami atau suami ikut saya, karena saya menikah dengan orang luar Jawa. Ibu saya mengatakan, kalau kamu tetap di GKJ, kamu zona aman. Karena bapak saya adalah perintis gereja-gereja di desa. Ya, sehingga kalau saya di desa ya otomatis ya, mari alus kan itu ya gitu. Tapi pada saat saya memutuskan, kemudian oke, kalau gitu saya yang masuk di GPIB. Ternyata untuk dapat melayani sesama, itu juga kembali lagi dapat rintangan. Saya orang Jawa yang kemudian harus berinteraksi dengan orang luar Jawa, harus melakukan suatu adaptasi bagaimana cara menyapa. Ya, sampai sekarang saya masih membiasakan diri, meskipun dia orang muda, saya selalu datang duluan. Kalau dengan mahasiswa, saya berusaha untuk menyapa dan senyum duluan, tapi sekarang kan pakai masker ya, senyum nggak tahu ya, nggak kelihatan ya. Sampai saya tuh kalau menyapa mahasiswa pernah tuh, anak saya bilang, "Weh, mama nggak digagas, weh, udah nyapa dia diem aja." Enggak apa-apa, mama olahraga pipi biar awet muda gitu, gitu. Jadi ya seperti itu, mendidik ya, melayani, mendidik itu bukan hanya sekedar ngajarkan tetapi ternyata meneladani. Nah, meneladani itu ternyata juga butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan apa? Untuk mendahului sesuatu ya, itu kadang ya seperti itu, siap dicemooh. Ya, siap kemudian tidak diperhatikan misalnya, itu melayani. Bahkan pada saat saya misalnya membantu di gereja itu, Sri siapa sih gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang di gereja misalnya bagaimana anak-anak jemaat itu yang mau kuliah minimal di Satewacana misalnya, ya karena saya tidak menjabat misalnya, saya genti minta tolong. Nah, gini. Jadi melayani sesama itu ternyata juga kadang tidak bisa sendiri. Untuk melayani orang lain kita juga membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi terjadi kayak anu tuh ya, apa namanya,
networking gitu ya, kayak jaringan laba-laba gitu ya. Jadi misalnya untuk bidik misi, saya tiap tahun itu mesti dapat 3 sampai dengan 10 orang yang meminta tolong saya, karena kenalan saya itu kan orang miskin-miskin ya. Jadi mesti gini, Bu Sri, saya itu mau kuliah di Satya Wacana anak saya tapi nggak mampu ya. Saya ngemis genti kepada PR3, kepada Kaprodi ya, datang di situ ya, minta tolong, ini ada anak panti. Jadi di situ ada anak panti 2 ya, yang sekarang sudah tahun kedua ya. Terus kemudian bagaimana saya menyampaikan kepada anak-anak ini, tolong ya, nanti kalau kamu sudah kuliah, gantian juga kamu bimbing adik angkatan. Jadi mulai tahun kemarin saya pilih cuma memasukkan itu, lalu kemudian saya bilang sama mahasiswa ini, tolong ini Bu Sri ada calon bidik misi 1, dampingi dia gitu. Jadi gitu, jadi supaya kita melatih dia juga melayani sesama ya gitu, karena melayani hal-hal yang teknis dulu ya, seperti itu, ngisi formulir dan lain sebagainya. Nah, puji syukur bahwa anak-anak ini ya, karena sudah istilahnya bidik misi ini sudah berjalan ya, dari bidik misi pertama sampai dengan sekarang itu sudah 6 tahun 7 tahun, sudah ada yang sekarang bekerja dan gantian bisa membantu orang lain. Nah, jadi melayani sesama itu memang tidak usah kita mandang bulu siapa yang kita layani, agama apa, suku mana, dari mana. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak kita kenal tahu-tahu memperkenalkan diri dan minta tolong, itu pun bisa kita lakukan. Bapak Ibu dan juga teman-teman yang terkasih, saya memang bukan ya, karena makanya waktu diminta Bu Sri apakah mau sharing, saya merasa belum apa-apa yang bisa saya lakukan. Tapi yang saya punya prinsip sekarang adalah bagaimana kita bisa membalas budi seseorang dengan melayani sesama. Karena bagi saya, untuk membalas budi seseorang, kita tidak harus ngikutin dia, tetapi supaya dia itu tahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang yang tadi direkrut. Jadi kembali ke cerita awal, misalnya di Satya Wacana, saya karena diminta untuk di Satya Wacana tidak melamar, maka kemudian saya bagaimana membalas budi UKSW ini, supaya UKSW ini menjadi terus berjalan dan dari generasi ke generasi. Maka caranya adalah, karena ini UKSW ini Universitas Satya Wacana yang swasta, untuk menjadi misioner, maka dosen-dosennya juga harus punya prinsip misioner itu. Caranya gimana? Bukan misioner untuk mengkristenkan orang, tetapi tebaran berkat itu ada. Nah, maka setelah membuka Fakultas Ilmu Sosial, kemudian 2010 mencoba juga berusaha untuk membuka program studi hubungan internasional, dan kemudian 2013 puji syukur sudah dibuka program studi hubungan internasional, sehingga banyak orang bisa masuk di Satya Wacana melalui program studi baru itu. Nah, 2017 sudah diganti oleh dosen-dosen yang kemarin misalnya merekrut melalui saya waktu Kaprodi. Kembali lagi melayani sesama, melayani orang-orang yang sekarang tanggungnya sudah dipakai misalnya. Sri sekarang menjadi dosen biasa lagi. Jadi memberdayakan, melayani adalah bagaimana orang yang kita layani itu berkembang, dan kalau perlu sudah duduk jejer, dan kalau perlu sudah enggak duduk jejer tapi di atas kita. Namanya pelayan. Namanya pelayan adalah orang yang kita layani kalau perlu duduk di lebih atas. Ya, jadi waktu kemarin saya duduk dengan salah satu mahasiswa yang dulu saya layani misalnya, dan sekarang genti menyuruh saya, justru itulah satu kebanggaan. Karena pelayanan saya berarti ada hasilnya. Itu teman-teman, Bapak Ibu. Jadi dan ternyata untuk melayani orang itu tidak dilihat dari pendidikannya seperti apa, ya, ekonominya seperti apa, ya, tidak harus dari sisi material misalnya. Saya masih ingat pada saat saya melayani salah satu orang yang saya sendiri sudah lupa. Itu waktu saya masih S1. Tapi saya belum mengajar tentang modal sosial ya teman-teman ya. Sekarang kan sudah ada mata kuliah modal sosial ya. Modal sosial itu tentang kepercayaan, norma, nilai-nilai, dan juga kerjasama antar orang ya. Kalau dulu belum ada. Nah, waktu S1 saya ini kan IQ sedang ya, karena saya lahir di Orde Lama. Ibu saya masih sangat muda, gizinya tentunya kurang, dan prematur lagi 2,1. Saya masih hidup sampai sekarang tuh puji syukur ya, seperti itu. Nah, sehingga pada saat kuliah S1 itu saya kalau mencatat itu di rumah catat pakai pulpen merah ya, hijau atau biru,
atau item ya gitu. Kenapa pada saat di rumah saya nyatet, dengan saya mencatat sambil membayangkan dosennya tadi ngajar seperti apa, kan belum ada apa namanya LCD, kadang masih kapur atau whiteboard itu di kelas-kelas tertentu ya gitu. Sambil bayangkan, oh tadi nerangkan gitu. Nah, waktu itu ya namanya di Unas Kristen Satyawacana, kalau nilai E itu 2 kali maka drop out. Atau IPK tidak naik 2 menjadi lebih dari 2 itu juga drop out. Lebih tegas kalau sekarang kan ada readmisi. Nah, teman-teman saya yang maaf lulusnya fosil yang disebut begitu ya itu ya. Itu minjem catatan saya itu, tapi saya kan minjem catatan yo catatannya sering rajin, padahal rajin bukan karena itu, karena supaya saya bisa nangkap pengetahuan itu gitu ya gitu. Jadi harus lebih banyak belajarnya dibanding yang cerdas gitu. Cerdas mungkin enggak nyatet aja. Anak-anak sekarang kan enggak nyatet karena cerdas-cerdas mungkin ya gitu ya. Nah, dulu yang nyatet itu. Nah, setelah 20 tahun yang dulu tidak punya handphone, dia mungkin tahu dari temannya itu karena kemudian ada grup alumni. Dia datang ke sini dan menitipkan anaknya untuk sekolah di SMA sini. Dan apa yang dikatakan waktu makan bersama di rumah, bukan makan bersama di restoran. Dia bilang sama anaknya, membahasakan ke saya, "Dek, kamu harus nurut Budi Sri loh. Karena dulu papa itu bisa lulus itu karena pinjam catatan Budi Sri. Yang tidak pernah terpikirkan saya pernah melayani dia untuk catatan-catatan itu. Dan sekarang secara ekonomi lebih kaya, mobilnya pun lebih bagus. Waktu mau ngajak keluar ya aku pakai mobilmu toh ya, ben aku ngerasa kayak mobil mahal itu kayak apa." Gitu ya. Nah, itu artinya bahwa pada saat saya melayani enggak pernah ingat-ingat bahwa dia ternyata catatan itu termemori sampai 20 tahun setelah ketemu sama saya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau kita memang mau melayani, layanilah itu. Dan kita tidak akan tahu mungkin ya. Ini ada kesaksian satu lagi. Saya ini sedang ngurus jabatan fungsional. Saya menjadi promotor atau kopromotor untuk S3. Ya, untuk mahasiswa yang sudah lebih senior umurnya dari saya. Dan itu karena 2 tahun dengan promotor-promotor yang lain akhirnya tidak bisa kelar, terus akhirnya Bu Sri aja lah. Ini kayaknya ditangani Bu Sri. Pokoknya saya tuh kadang di S1 juga dikasih mahasiswa yang agak nyun sewu ya. Enggak tekun gitu ya. Di S2 S3 juga gitu. Kalau yang cemerlang-cemerlang sudah diambil dosen-dosen yang lain karena bimbing mahasiswa itu kan seperti itu ya gitu. Nah, ternyata setelah 7 tahun kemudian ini saya minta tolong kepada beliau, karena beliau sudah profesor sekarang, untuk mereview artikel-artikel saya. Beliau bilang, "Bunda, pokoknya siap, saya siap aja, umurnya lebih muda dari saya, tetapi sudah jadi profesor ini sekarang." Nah, artinya bahwa ternyata kalau kita melayani seorang, kita nggak pernah tahu bahwa pada masa tertentu kita juga butuh pertolongan. Nah, dan ternyata pertolongan itu justru minta dari yang kita tolong kadang. Nah coba, saya bilang untung saya itu waktu melakukan kewajiban itu seperti itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau memang demikian kita dipakai oleh Tuhan, maka siapkanlah diri kita untuk menjadi perkakasnya. Perkakas itu kadang-kadang kita dijadikan cangkir yang indah di depan meja tamu, tapi kadang kita juga bisa menjadi keset ya untuk membersihkan itu. Atau kita kadang menjadi kuas untuk mengorek WC dan lain sebagainya. Siapkan diri kita untuk melayani sesama dengan apa yang kita miliki dan tidak usah berpikir balasannya seperti apa. Karena yakinlah Tuhan akan memberi berkat dengan apa yang kita layani pada sesama. Demikian sharing saya. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam tutur kata saya. Semangat melayani dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom mempelai Kristus. Apa yang sudah kita dengar bersama dari Dr. Ibu Sri tadi sungguh sangat menguatkan kita. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 dan 39. Waktu Tuhan mengingatkan kita kembali tentang pentingnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang bebotnya sama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau Ibu Sri bisa mempraktekkan bagaimana mengasihi sesama, maka ini akan menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita semua mempelai Kristus juga dimungkinkan untuk bisa belajar mengasihi sesama.
Ya, kalau kita mendengar apa yang tadi Dr. Sri tadi sampaikan bahwa semula Ibu Sri merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan mengistilahkan dirinya itu bagaikan air tawar yang tidak mungkin berada di lautan lepas. Tetapi seringkali juga kita perlu tahu bahwa memang Tuhan juga ciptakan ikan-ikan tertentu itu bisa hidup di air tawar dan juga bisa hidup di air laut. Dan beberapa ikan di antaranya yang bisa hidup di air tawar dan hidup di air laut itu adalah hiu banteng, ikan hiu banteng. Kemudian ikan salmon, kemudian kepiting pantai, itu juga ciptaan Tuhan binatang-binatang yang bisa hidup di dua air, baik air tawar maupun air laut. Jadi walaupun mungkin awal mula Ibu Sri ini pesimis, tetapi akhirnya kita lihat bahwa di waktu-waktu kemudian Tuhan pakai beliau secara luar biasa. Nabi-nabi Tuhan pada waktu dipanggil Tuhan, dapat tugas dari Tuhan, itu juga pesimis. Waktu Musa mau dipakai Tuhan, dia pesimis. Waktu Elisa mau dipakai Tuhan, pesimis. Elia, pesimis. Tetapi setelah dia mengalahkan rasa pesimis, dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan yang menarik dari apa yang sampaikan Dr. Sri tadi adalah, ia ingin menjadi orang yang diterima dan menjadi saluran berkat. Dan untuk menjadi saluran berkat, hambanya ini bisa melayani sesama, baik di desa ataupun di kampus. Setelah puluhan tahun menjadi berkat lewat lembaga pengabdian masyarakatnya dan menjadikan orang-orang desa diberkati. Mereka termotivasi untuk bangkit secara ekonomi. Mereka termotivasi untuk masuk dalam dunia pendidikan bagi anak-anak mereka. Sehingga keluarga demi keluarga dibangun, dibangkitkan, dan menyebabkan desa itu juga dibangun. Di selain menjadi berkat di desa, juga menjadi berkat di kampus. Baik kepada mahasiswa program S1 ataupun S2 ataupun S3 ke depan, tetapi di waktu beliau menjadi mahasiswa juga menjadi berkat. Salah satu di antara menjadi berkat tadi adalah minjemi temannya sebuah catatan kuliah. Ya, mungkin beda dengan era sekarang ini. Kalau kita tidak punya catatan, tinggal punya teman, kopi, selesai. Tapi di waktu lalu, itu mesti dicatat. Dan itu adalah sesuatu yang baik bagi Ibu Sri ini, tetapi ternyata juga menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa? Yang kita bisa pelajari saat ini mempelai Kristus, bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Di desa bisa jadi berkat, di kota bisa jadi berkat. Di sekolah bisa jadi berkat, di kampus bisa jadi berkat, di perusahaan, di tempat kerja, dimanapun kita berada, selama kita mau mengasihi sesama, kita bisa menjadi berkat. Dan untuk inilah cara kita mengasihi Tuhan dan cara kita mengasihi sesama, adalah kita harus mengasihi sesama dengan cara melakukan sesuatu bagi sesamanya, sekecil apapun. Kalau kita lakukan dengan sikap yang benar, Tuhan berkenan. Dan apa yang bagi kita kecil, kadang-kadang itu sesuatu yang vital bagi orang lain. Baut itu kecil, tetapi pada waktu dia tidak ada, itu bisa menyebabkan sebuah peralatan, itu bisa tidak terpakai. Tapi baut yang kecil selama dia dibetulkan dengan benar, itu akan jadi berkat. Karena itu mempelai Kristus lewat KTT malam hari ini, kita semua kiranya diberkati dan termotivasi untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sedemikian rupa, dan kita bisa menjadi berkat juga untuk sesama di dalam seluruh sisi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah apa yang Ibu Sri sampaikan ini menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu terus akan diberkati di keluarganya, di kampus, peranannya sebagai dosen, peranannya sebagai ibu, peranannya sebagai seorang istri, Tuhan berkati. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi inspirasi bagi mempelai Kristus dimanapun sedang berada, supaya kami makin menyadari bahwa kami harus selebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini dua hal yang bobotnya sama. Kami tidak bisa mengabaikan sesama sementara sungguh-sungguh dengan Tuhan ataupun sebaliknya. Dua-duanya kami masih bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan,
biarlah damai sejahtera Allah akan melimpah-limpah atas kami semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati malam ini sama-sama katakan, Amen.